So what's up guys, kembali lagi bersama gue di Ibanez Gerald. Guys, di video kali ini di video kali ini gue akan menjelaskan cara membuat thumbnail di YouTube guys. Jadi kemarin kalian harus punya aplikasi yang bernama PixelLab guys. Jadi linknya gue udah taruh di deskripsi, langsung saja ke tutorialnya. Oke, cekidot. Di sini ada tampilan seperti ini. Kita klik ini coy. Kita klik images. Kita klik custom. Kita klik YouTube thumbnail. Kita oke. Selanjutnya kita ada nih, pencet tombol langsung saja from gallery, langsung oke, kita pilih foto yang buat kita thumbnail guys. Contohnya seperti ini, Free Fire. Gua demen banget sih Free Fire. Malah curhat jir. Oke, kita besarin dulu gambarnya. Kita edit menggunakan teks coy. Kita tambahin teks langsung saja. Kita edit. Gue pas video ini gue namain update Free Fire coy. Kita langsung tulis aja. Kita klik OK. Kita gedein. Enggak kesini lah. Oke. Kita edit teksnya dengan color dulu. Nanti Oke. Langsung kita pilih warna kuning coy. Bagus, cerah gitu. Mantap coy. Oke. Kita klik. Ini ada tulisan AB coy buat edit tulisannya coy. Kita coba mana ya yang bagus gitu. Mantap. Kita pakai. Kita pakai yang ini coy. Kebagus sih. Kita tengahin di sini. Oke, ini buat ini coy, buat cerah gitu. Ini ada 3D coy. Wah, mantap banget nih. Langsung saja. Kita klik centang, langsung udah jadi. Oke, jika kalian mau nambahin apa namanya? Gambar subscriber, kita bisa tambahin di sini. Kita from gallery. Gambar subscribe coy, bukan subscriber, anjir. Salah. Mulu anjing ngomong. Oke, kita klik langsung saja. Salah coy. Maaf lah. Oke. Kita klik sini coy. Jika kalian mau menghapus ininya, cuman nampilin subscribe-nya juga bisa coy. Ini kita klik yang ini coy. Kita cari eraser ini nih. Kita cari eraser nih coy. Jika sudah bukan yang ini. Tol. Yang ini anjir. Eraser kita. Nah, ini gua enggak pakai eraser ya. Ini kita langsung gini-giniin aja. Udah sampai tulisan subscribe-nya jangan di ini guys. Jangan diorek-orek. Orek apaan sih anjing? Kita pakai ini coy. Ke pojok kanan kiri, pojok kanan bawah, pojok. Terus kita langsung coba. Jika sudah, kita save ini coy. Save image. Jangan lupa IG-nya, jangan lupa guys. Taruh IG kalian di pojok kanan bawah, pojok manapun kalian boleh. Langsung ke save to gallery. Oke, kita cek dulu coy di foto. Kita cek sudah masuk belum. Oh ini coy, udah coy. Maaf. Jika sudah, kita caranya memasukin thumbnailnya di YouTube, caranya gampang banget tuh guys. Kalian klik
kan harus punya aplikasi namanya YouTube Creator Studio, coy. Kita langsung klik. Nanti linknya ada gue taruh di deskripsi, coy. Kita klik langsung. Oke, kita tunggu. Sekejap. Kita klik channel kita, video kita yang mau kita buat thumbnail, coy. Ini contohnya seperti ini. Langsung saja, coy. Ini ada gambar pensil, kita klik edit thumbnail. Kalian juga nih ubah ini langsung saja. Pilih, guys, langsung pilih dan simpan. Oke, sudah selesai. Oke, guys, segitu dulu video dari gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, guys. See you. Thanks for watching, boy.